Ya, pemirsa, puluhan wanita berpakaian ketat terjaring razia yang dilakukan Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat Islam. Razia pakaian ketat ini tak hanya dilakukan oleh polisi syariat, namun juga dibantu tim gabungan dari TNI dan Polri. Razia ini dilakukan di salah satu jalan raya Kota Melabuh, Aceh Barat. Puluhan wanita yang menggunakan pakaian atau celana ketat ini dihentikan dan didata. Mereka diminta untuk tidak menggunakan pakaian ketat karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan melanggar perda tentang tata tertib berpakaian di Aceh. Namun sejumlah wanita yang berpakaian ketat nekat menerobos razia dan melarikan diri. Sedangkan pada wanita yang tertangkap diberi peringatan, jika tertangkap lagi menggunakan pakaian ketat, mereka akan diberi sanksi yang lebih berat, yaitu hukuman cambuk.